How to fix missing enter key in WhatsApp. Ya, jadi untuk cara mengatasi kunci enter yang hilang di WhatsApp akan saya kasih tahu untuk triknya ya. Di sini untuk enternya itu berubah menjadi tombol send atau kirim ya. Nah, terus untuk cara mengembalikan atau memunculkan kembali tombol enter pada keyboard WhatsApp akan saya kasih tahu untuk triknya dan solusinya ya. Ini sangat mudah sekali apabila tombol enter keyboard kalian itu hilang. Seperti ini tampilannya ya. Nah, jadi kalau tombol enter hilang, kalau kita menulis sesuatu di sini, itu tidak bisa kita enter ke bawah ya. Tidak bisa kita enter ke bawah. Yang seharusnya untuk tulisan send, itu seharusnya enter, tetapi berubah menjadi send ya. Langsung saja untuk tutorialnya sangat mudah sekali untuk cara mengatasi masalah seperti ini. Untuk langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu kalian bisa buka di WhatsApp. Setelah seperti ini kita coba keluar lagi ya, kita klik untuk tanda panah yang atas. Nah, di sini kita akan setting untuk memunculkan tombol enter kembali di WhatsApp. Kita klik untuk titik tiga. Setelah di sini, saya sarankan untuk kalian semua bisa pilih ke setting. Setelah pilih setting, yang perlu kalian lakukan lagi yaitu kalian scroll. Kalian saya sarankan bisa pilih yang namanya chat ya. Kita langsung klik saja chat. Nah, di sini ada tulisan ya. Enter is send. Jadi kita bisa memilih itu untuk tombol keyboard di WhatsApp kita itu mau kalian tampilkan tombol send atau tombol enter. Kalau ingin tombol enter ya kalian bisa menonaktifkan saja. Tetapi kalau ingin tombol send, kalian bisa aktifkan saja. Ya, kita coba ya untuk menonaktifkan supaya tombol enter keluar. Setelah ini kita kembali. Kita coba lagi apakah tombol enter bisa keluar. Dan tombol enter sudah keluar ya. Ya, mungkin gitu saja ya untuk informasi tutorial kali ini. Semoga bisa membantu untuk teman-temanku semua ya. Cukup di sini dulu tutorial dari saya dan terima kasih.